Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Rekornak. Jangan lupa untuk like and subscribe di channel ini agar channel ini dapat terus bertahan dan berkembang. Kali ini kita akan membahas Yamaha Lexi 125 keluaran dari Yamaha Indonesia. Tapi bukan TC yang kita bahas kali ini ya pemirsa. ini TC pelawak. Bisa juga nanti Yamaha jadi model Yamaha Lexi dengan pengendara TC. Nah, ini bentuknya Yamaha Lexi sangat elegan, modelnya mirip big scooter tapi dengan mesin kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit karena sudah menggunakan 4 klep pemirsa. Jadi tenaganya besar. Nah, basic mesinnya ini diduga dari NVX 125 Vietnam. Nah, ini cakramnya dia lebih besar dari Scootic sekelasnya yang 125. Berarti ini lebih pakem. Mesinnya juga sudah radiator. Dan ini mesinnya dan knalpotnya mirip banget dengan Aerox pemirsa, karena mungkin emang basicnya mirip dari NVX 125 Vietnam. Nah, belakangnya juga sudah menggunakan shockbreaker tabung dengan model single shock dan tidak menggunakan cakram belakang, sesuai dengan segmen harga yang dituju sekitar 19 sampai 22 juta, karena ada beberapa model ada yang menggunakan keyless dan non keyless pemirsa. Nah, ini speedometernya juga mirip banget dengan Aerox, tidak ada yang dibuang pemirsa. Lengkap juga, ada jamnya juga ya. Tankinya ini di belakang model karena dekratnya tidak bisa di depan, jadi dia di belakang, dan bagasinya juga luas helm in pemirsa. Terima kasih pemirsa, semoga bermanfaat.